لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين أرسل رسول الله بالهدى والدين الحق. ليترحوا على الدين كله وكفى بلا شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لما يؤتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا بشيء من الخوف والجوع ونفس من الأموال والأنفس والسمرات وَبَسِّرِ الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إِنَّا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sekalian sehingga Allah mempertemukan kita di dalam majlis yang sangat mulia ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan insyaallah sampai kepada kita sekalian Allahumma amin. Lewat mimbar yang mulia ini khatib mewasiatkan khususnya untuk diri saya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Karena dengan takwa inilah Allah akan mengangkat derajat kita. Inna akromakum indallahi atkogum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Tidak lain adalah orang yang bertakwa Jamaah yang berbahagia rahimakumullah Manusia tidak pernah lepas dari ujian Dari cobaan, dari permasalahan Kita tidak bisa memilih masalah kita tidak bisa memilih ujian. Tetapi yang bisa kita pilih tidak lain adalah sikap di dalam kita menghadapi ujian, menjadi masalah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, kami, khususnya yang berkinjipung di dalam bidang psikologi, sangat prihatin. Paling tidak, ada dua hal. Yang pertama adalah kecenderungan seseorang. Tatkala menghadapi permasalahan, kemudian menyakiti diri sendiri. Kemudian, yang kedua adalah berupaya, baik itu pikiran, bahkan sampai tindakan, yaitu tindakan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, di dalam waktu yang singkat ini, mari kita mengkaji yang setelah saya bacakan di dalam mukodimah. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 152 Yang pertama kunci di dalam menghadapi kehidupan ini tidak lain adalah Bagaimana kita senantiasa ingat kepada Allah Zikrullah Ingatlah kepadaku maka aku yaitu Allah akan ingat kepada kita Zikir ada tiga macam Baik itu zikir secara lisan Lisanun zakirun Yaitu lisan senantiasa basah menyebut nama Allah Yang kedua adalah zikir di dalam hati kita Yang ketiga adalah zikir bil arkan Bagaimana agar kemudian kita senantiasa mendawamkan zikir ini Salah satu efek tidak lain adalah kita akan diberi rasa tenang Rasa tentram Alladzina amanu watatma inu kolobohum bizikrilah Ala bizikrilah tatma inul kolob yaitu orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang Menjadi tentram, tidak gelisah, tidak stres, tidak galau Apalagi sampai kepada depresi Dengan ingat kepada Allah Ala tatma tatmainul qulub Hanya dengan ingat kepada Allah Maka hati akan menjadi tenang oleh karena itu sekali lagi bagaimana kita senantiasa untuk ingat kepada Allah Baik itu berdiri, duduk maupun berbaring Ini adalah kunci yang pertama Yang kedua adalah korkum was waskuruli wala takfurun yang kedua adalah senantiasa untuk bersyukur kepada Allah. Iman lawannya adalah kufur, demikian juga bersyukur maka lawannya adalah kufur, yaitu kufur nikmat. Syukur adalah satu sikap, bagaimana kemudian tatkala kita diberi nikmat sekecil apapun. Maka, kemudian bersyukur, yaitu sama seperti proses berzikir: syukur, bilisan, syukur, bilkolbi, dan syukur, bilarkan. Di dalam ayat ini disandingkan antara zikir dan syukur, sehingga Nabi Musa Alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana cara saya bersyukur?" maka ingatlah kepadaku maka engkau esensinya telah bersyukur kepadaku tetapi tatkala engkau lalai tidak ingat kepadaku maka kemudian engkau telah mengkufuri yaitu tidak bersyukur jemaah yang berbahagia rahimakumullah bagaimana kemudian zikir dan syukur senantiasa Menjadi sikap hidup kita yang ketiga adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadi kunci yang ketiga adalah bagaimana kemudian iman yang sudah ada di dalam diri kita memberikan sebuah hasil. Maka, ada istilah pengosongan pengisian dan kemudian bukti dari proses untuk menjadi iman itu maujud di dalam proses tingkah laku kaulun bilisan wa biljanan wa amalun bil arkan iman pada esensinya adalah ucapan lisan dibenarkan di dalam hati kemudian diujudkan dalam proses perilaku Jamaah yang berbahagia, rahimakumullah. Kadang-kadang kita lupa karena keimanan kita. Sebagian besar adalah kita, orang tuanya Islam, kemudian kita menjadi seorang Muslim. Kita membayangkan bagaimana perjuangan mereka yang memperoleh keimanan. Salah satu contoh adalah bagaimana imannya tukang sihir pada saat zamannya Musa. Kalau dia meninggal pagi hari, maka kemudian dia meninggal kafir masuk ke neraka. Tetapi begitu melihat mukjizat Nabi Musa, maka tidak memperdulikan lagi Firaun dan mereka kemudian disalib, dibunuh dan yang lain-lain. Jadi kunci yang ketiga adalah Bagaimana kemudian iman yang sudah ada di dalam dada kita, kemudian memberikan satu bukti di dalam kehidupan. Kunci yang keempat adalah, bisabri wassalah. Ayat ini diulang dua kali. Ayat yang pertama adalah di surat Al-Baqarah, ayat Ayat 45. sama wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun ila alal khasin di dalam ayat ini wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin jadi kunci yang keempat adalah bagaimana proses sabar ingat bersyukur tatkala memperoleh nikmat dan sekaligus bersabar tatkala memperoleh ujian. Kalau nikmat sekecil apapun dengan Covid ini kita bisa merasakan bahwa ternyata nikmat berupa kita bisa bernafas saja itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Sabar tatkala memperoleh ujian sebesar apapun karena Allah tidak akan menguji hambanya Ilah usaha kecuali sesuai dengan kemampuan. Sabar ada tiga macam: yang pertama adalah sabar tatkala meninggalkan larangan; yang kedua, sabar tatkala kemudian menjalankan perintah-perintah; dan yang ketiga adalah sabar tatkala memperoleh ujian dan cobaan. Bagaimana? Ayub Alaihissalam. Dia memiliki pasangan, dia memiliki harta, dia memiliki anak, dan sekaligus memiliki kesehatan. Tiga-tiganya diambil oleh Allah. Hanya dua yang tidak sakit: satu adalah hati, dan yang kedua itu adalah lidah. Dan itulah kemudian yang dipakai untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sabar kemudian dilanjutkan dengan sholat Sholat adalah satu ibadah yang sangat istimewa Karena manusia banyak kepentingan, banyak keinginan Maka kemudian sholat ada bermacam-macam Sesuai dengan keinginan kita Bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW tatkala ada masalah maka kemudian beliau salat kakinya bengkak karena terlalu banyak sholat maka balik lagi tatkala ditanya apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur jamaah yang berbahagia rahimakumullah poin yang keenam adalah wabassiri sabirin berilah kabar gembira jadi ini adalah sebuah proses balasan. Kalau bersyukur itu akan ditambah nikmat, mengikat nikmat yang sudah ada, sekaligus menahan siksa, maka sabar basiri sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Kemudian di dalam proses bersabar ini Allah beserta dengan orang-orang yang sabar Sekali lagi Allah beserta dengan orang-orang yang sabar Kalau proses berzikir juga sama Allah beserta orang-orang yang berzikir Anna iza zakarani Saya beserta hambaku tatkala hamba itu ingat kepadaku Kemudian yang berikutnya adalah sebuah kabar yaitu berkaitan janganlah engkau mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati mereka hidup kita saja yang tidak tahu jamaah yang berbahagia rahimakumullah ada ayat-ayat Allah yang sampai sekarang masih sangat teriang kepada kita sekalian tidak lain adalah kematian Ananda Eril yaitu putranya Bapak Ridwan Kamil itulah ayat-ayat Allah bagaimana kemudian 14 hari di dalam air tidak ada satupun luka ada di dalamnya dan kemudian baunya wangi termasuk pengakuan mereka yang menggali kubur itu juga mencium bangu wangi Masya Allah Jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Nauzubillah. Saya pernah punya seorang tetangga pada suatu saat. Dia adalah rentenir yang sangat luar biasa. Pada saat meninggal, naudzubillah, ditambah panjangnya panjang lagi, ditambah panjangnya itu panjang lagi. Tidak perlu saya ceritakan di akhirnya seperti apa tidak tega untuk menceritakan jamaah yang berbahagia rahimakumullah berikutnya adalah kalimat berita sungguh akan aku beri cobaan kepadamu sekali lagi ini adalah sebuah kalimat berita oleh karena itu cobaan ujian adalah sunnatullah berani hidup berarti berani untuk menghadapi ujian cobaan musibah tidak berani Berarti, mohon maaf, kita selesai di dalam proses kehidupan. Cobaannya berupa apa saja disebutkan di situ. Yang pertama adalah sedikit ketakutan, itulah di dalam ilmu psikologi ada takut, ada cemas, ada stres, ada depresi. Yang berakibat sangat fatal. Yang kedua adalah kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta yang keempat anfus yaitu jiwa kembali lagi ke cerita seorang hamba yang masih berusia 23 tahun yaitu Ananda Eril sampai-sampai kemudian mereka tidak tahu kalau beliau itu adalah putra seorang gubernur kemudian wasa marot buah-buahan balik lagi Basir sabirin, Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu seperti apa? Alladzina idza pun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja ini kalimat yang sangat mudah tetapi di dalam mengamalkan tidak begitu mudah semudah mengucapkan dan sekaligus barang siapa yang diuji maka akan dibuatkan di surga sebuah rumah yang disebut dengan rumah pujian dan rangkaian ayat ini kemudian ditutup dengan mereka itulah yang akan memperoleh keberkatan dan rahmat yang sempurna dari Tuhan mereka ulaika humul muhtadun dan itulah mereka orang-orang yang memperoleh petunjuk. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'aini wa na'yakum mima fihi minal ayati wa hakim wa taqobbal minaminkum wa minkum tilawahu innahu wa tawabur rahim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليراها على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الحاضرون اتقوا الله Itaqallaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah pada khutbah yang kedua saya tutup dengan sebuah hadis. Sungguh sangat luar biasa urusan orang mukmin itu. Di dalam riwayat yang lain sungguh sangat luar biasa urusan orang muslim itu. Semuanya menjadi kebaikan. Dan hal itu tidak akan terjadi kecuali orang mukmin atau orang Muslim, yaitu tatkala memperoleh nikmat, dia bersyukur itulah kebaikan padanya, dan tatkala memperoleh ujian, maka dia bersabar dan itulah kebaikan padanya. Barang siapa yang diuji dengan Allah tidak bersabar dan diberi nikmat tidak bersyukur silahkan untuk mencari bumi selain buminya Allah dan silahkan mencari Tuhan selain Allah jamaah yang berbahagia rahimakumullah marilah kita akhiri dengan berdoa Ad doa buluh ibadah doa itu adalah tonggaknya ibadah Ad doa saiful mukminin doa itu adalah pedangnya orang mukmin layarudu kodoa ilal doa tidak ada yang mampu menolak kado kecuali dengan doa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من قم وأوات يا حدي الحجات ربنا لا تزي قلوبنا بعد أديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنقولنا من الخاسرين ربنا حبلنا من أزواجنا والذرياتنا كرة عيون واجعلنا للمتقين إماما اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ربنا سأده بالبأس إسفي وأنت سفي لا سفا إلى صفاؤك لا يغدر السكمان اللهم إني أسألك علما نافيا ورزقا حلالاً طيبا وعملا متقابلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لهم وارحمهم وعفهم وفعنهم وأكرم نزلهم ووسط ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي <applause> الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وحل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر أكيم الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله